kita mau mengambil rajungan berapa piber? Ya, sekitar 10 kiber. 10 piber. Perjalanan sekitar 3 jaman. Kita mau meluncur ke TKP, Bos. Mengambil rajungan. Minta doanya, Bos, ya, biar selamat sampai tujuan. Oke. Kita berangkat, Bos. Semua, Bos. Oh, siap. Iya. Udah nyampe panggang Pasar Bawang. Nanti kita belok kanan menuju Cirebon. Padahal di desa kita ada pesta laut, hiburan, banyak hiburan, ada sandiwara, ada coba kata Mas Juber katanya mencari nafkah buat makanin anak rabi. Jatuhnya apa boleh buat lah. Ya, beli Mas Juber. Kita mulai memasuki kota Cirebon. Baru sampai di pertigaan Brilian yang tepatnya di kota Cirebon. Mau menuju arah Indramayu. Tujuannya Indramayu belok kanan. Supir kita Pajar Juber baru nyampe pertigaan Selangcang. Macet-macet dikit lah, nggak apa-apa. Aduh, mesti ikutin. Ah, kerucuk, 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 kerucuk. Kita belok kanan arah Indramayu. Indramayu. Oke, bosku, kita sudah sampai di lokasi. Ntar lagi kita mau memindahkan rajungan dari mobil yang membawa rajungan itu ke mobil saya. 96 Itu rajungannya, Bos. Normal banget.
karyawannya tekep ya. Lebih lagi kita dapat 14 biber. 14 biber. Jumlah total berapa kintal sih? 1 tonan. 1 ton. 1 tonan. Itu bos. Ini di tempat Bos Sandi. Ini tempat Bos Sandi ya. Iya, Bondet. Bondet. Pacing, Bos. Bos Sandi ini. Itu ya. Punya ini. Rajungan dari mana, Ci? Palembang. Bangka. Dari Bangka. Bangka. Ini lapaknya Bos Andi, orang Bondet. Rajungannya didatangkan dari Palembang. Palembang. Dari kapan sih perjalanan Palembang sampai ke sini? 3 hari ya, Bos ya. 3 hari ya. 3 hari. Itu 3 hari esnya nggak habis tuh aja. Apanya itu? Esnya itu nggak habis. Nggak habis. Esnya sudah dipersiapkan bos, perjalanan ini rajungan dari Pulau Bang, Pulau Palembang lah, Pulau Bangka, Palembang. Perjalanannya nyampe ke Bondet itu 3 hari, tapi esnya masih ada bos. Kalau rajungan tanpa es akan basi bos. Nah itu lagi dipantain rajungannya ke fibernya yang di bawah saya, fibernya Hayu Soleh. Rajungannya dari Pulau Bangka Palembang. Nah, ini mau dipindahkan ke fiber yang di bawah saya bosku. Oke bosku, ikuti saja bosku, jangan kemana-mana, tetap tonton terus video yang saya tayangkan. Jangan lupa bosku like, subscribe, juga share agar teman-teman yang belum melihat konten saya bisa lihat.